Derong investasi bodong atau ilegal anu ngajanjikeun paket barang jeung paket lebaran, mang ratus-ratus warga ngajorag imah anu boga investasi di Kabupaten Cianjur poe Jumaah anu anyar kaliwat. Duit anu diinvestasikeun ku warga timimiti 1 juta tapi ka mang ratus-ratus juta. Nu boga investasi teu bisa mayar luyu kana kasapukan prak-prakan ngalunasan. Mang ratus-ratus warga timang pirang kecamatan ngajorag imah nu boga investasi anu dirong bodong atawa ilegal di Kampung Limbangan Sari, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur, poe Jumaah pasosore nu anyar kaliwat. Warga nu jadi anggota investasi nagi janji nu boga paket investasi Hartini Ahmad atawa nu katelah Ibu Ani anu boga janji bakal ngalunasan sakumna pamayaran anggota investasi anu jumlahna ratusan juta dina tanggal 30 hiji Juli luyu kana kasapukan tinulis. Tapi tepi ka poe Jumaah pasosore nuboga investasi kalawan panang tayung CV Hoki Abadi Jaya suwung di tempatna. Anggota eta investasi paket teh daratang tur caricing di imah nuboga investasi. Pikeun nyinglar hal anu teu dipiharep pihak polisi sayaga di lokasi. Cek salah seorang anggota investasi anu jadi reseller anggota aya nu setor 1 juta tepi ka ratusan juta unggal bulana. Jero 2 tahun samemehna pembayaran lancar nyata investasi mangrupa paket barang, umroh, paket lebaran, jeng ingon-ingon kurban. Tapi tahun iya anu boga investasi mimiti teu bisa mayar ka anggota investasi. Lancar nggak? Lancar ini yang yang ibu tahu berapa banyak yang ikut nih bu? Yang yang ya yang berapa banyak yang ibu tahu di sini yang ikut ikutan ini Pak, ribuan ya. Dari mana sih itu? Dari pekerja apa? Buruh, karyawan pabrik apa? Kabag OPS Polres Cianjur Kompol Warsito nandeskeun pihakna tepi ka kiwari ukur ngamankeun kaayaan di imah nu boga investasi sangkan teu karandapan hal anu teu dipiharep. Kondisi sekarang di sini. Ini terima kasih. Ya, pertama kita mendapatkan laporan dari masyarakat di sekitar sini bahwa di sekitar ini ada kumpulan massa atau kumpulan orang. Nah, setelah itu kewajiban anggota Polri tentunya setelah menerima laporan kita mendatangi lokasi ini, kemudian kita tanya-tanya dari mereka yang hadir di sini, mendapatkan jawaban bahwa mereka adalah bagian dari kolektor-kolektor yang selama ini menghimpun dana atau menghimpun uang dari anggotanya, warganya untuk diinvestasikan ke informasinya ke sini, ke Buani ini. Eta investasi teh diiluan ku mangrebu-rebu warga, turta buruh pabrik di wewengkon Bandung, Cianjur, Sukabumi, tepi ka Bogor. Sajroning kitu nu boga investasi gesuung di imahna dirong mabur lantaran teu bisa mayaran duit ka anggota investasi anu dijanjikeun poe Jumaah nu anyar kaliwat. Heri Setiawan, Bandung TV.